Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat hari Minggu dan selamat bertemu dalam ibadah kita. Dan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat 45, dan selanjutnya nanti akan saya bacakan mulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-45. Namun sebelumnya, marilah kita mengawali dengan doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam perikop kita hari ini, Yohanes 11 ayat 1 hingga 45, diberi judul perikop Lazarus dibangkitkan. Marilah kita dengarkan bagian dari ayat firman Tuhan ini. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgul pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan teks hari ini, saya mengangkat satu tema bagi kita, yakni hidup dan kebangkitan di dalam Yesus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini di tengah-tengah situasi di sekitar kita, hingga saat ini update terkait dengan orang yang terjangkit COVID-19 telah ada sejumlah lebih dari 800 orang di New South Wales. Ini adalah update hari Rabu kemarin. Tentu hari ini mungkin ada update lain, dan saya tidak bermaksud untuk memberikan update yang detail supaya kita jangan seolah-olah ingin menebarkan juga atau memberitakan suatu informasi yang mungkin bisa mengganggu peranan kita. Tetapi ini adalah satu fakta di tengah-tengah kita, Ibu Bapa dan Saudara. Doa kita adalah bahwa semoga Tuhan menghentikan apa yang terjadi saat ini dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya melindungi kita. Tetapi Ibu Bapa dan Saudara, kita menyadari sungguh sekarang, disadarkan betapa rapuh dan fragile-nya kita manusia sebagaimana makhluk yang fana dan mortal ini. Dan dalam kondisi seperti ini, Ibu Bapa dan Saudara, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini berasal dari tanah dan saatnya akan kembali menjadi tanah. Tetapi Ibu Bapa dan Saudara terkasih, tahukah Anda, tahukah kita bagaimana kondisi dan perasaan orang-orang yang ditinggalkan orang terkasih mereka? Saya menonton satu video ibadah dari penguburan seorang hamba Tuhan, teman hamba Tuhan yang meninggal karena penyakit tertentu. Tetapi karena peristiwanya terjadi saat isu virus corona ini merebak, maka pihak keluarga bertambah beban mereka untuk membantah tuduhan dan hoax orang tertentu terkait penyebab meninggalnya. Kejadian yang lebih menyedihkan juga terjadi di beberapa tempat lain, negara lain, seperti di Italia dan bahkan juga di Indonesia dan di beberapa tempat lainnya, di mana anggota keluarga dari yang meninggal tidak diizinkan untuk didekati oleh keluarga dan hanya dikuburkan oleh pihak otoritas atau pemerintah setempat. Jadi orang-orang terkasih mereka itu meninggal dan dikuburkan dalam sepi tanpa layatan dan kehadiran keluarga terkasih maupun kerabat terdekat, bahkan ada yang dikubur tanpa ibadah penguburan sesuai dengan keyakinan agamanya yang selama ini diyakini. Ibu bapa dan saudara, ironisnya bahwa sering sekali beban dan penderitaan serta pergumulan kita bertambah bukan hanya karena beratnya perpisahan karena kematian, tetapi karena pandangan dan pemahaman kita sendiri tentang kematian itu. Nah, dalam hal ini saya ingin mengatakan dan izinkan saya untuk menegaskan kepada ibu bapa dan saudara bahwa pandemi coronavirus atau COVID-19 ini bukanlah kutuk. Maka tidak ada gunanya bagi siapapun untuk melakukan judgement apapun terhadap orang yang positif terjangkit atau bahkan orang yang meninggal karenanya. Stop to judge,
Stop to curse and don't blaming. Itu bukan tugas kita. Justru kita harus berbela rasa kepada keadaan ini. Ibu bapak dan saudara, perikop yang telah kita dengarkan tadi memberitakan kuasa Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dan peristiwa ini memaparkan kepada kita dua sisi pemahaman dan sikap terhadap kematian. Yakni, yang pertama menyangkut sikap manusia atas kematian itu sendiri, dan yang kedua, sikap dan kuasa Tuhan atas kematian dan kehidupan. Dalam teks ini diberitakan bahwa Lazarus itu menderita sakit sebelum kemudian ia meninggal dan dikuburkan. Ketika sakit, pihak keluarga memberitahukan kepada Yesus. Namun pada saat itu Yesus tidak segera menjenguknya. Ketika itu Yesus bahkan berkata pada ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Namun ternyata ibu bapak dan saudara, Lazarus mati. Dan setelah hal itu dikabarkan kepada Yesus, ia atau Yesus juga belum memutuskan untuk segera melayat hingga hari keempat setelah penguburannya. Dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan Marta dan Maria yang merasa dan menyebut bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus? Bukankah itu cukup untuk menyimpulkan bahwa perkataan Yesus seolah terbukti tidak benar, kalau tidak ingin dikatakan bohong? Dan ada satu kalimat Yesus yang dikatakan dengan terus terang, dan pastilah hal ini tidak mudah diterima atau dipahami bahkan oleh murid-murid Yesus sendiri. Perkataan itu adalah, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 14 dan 15. Ibu bapak dan saudara, penderitaan dan kematian ada kalanya diizinkan oleh Tuhan untuk membuktikan bagaimana kita belajar percaya. Ini bukan perkara mudah bagi kita, terlebih kalau hal itu secara langsung terjadi pada kita atau pada orang terdekat yang kita kasihi. Tapi mari kita garis bawahi kata yang berharga dari Yesus ini, yakni, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ayat 15. Dalam situasi dan pengalaman yang mungkin berbeda, kita ingin belajar dari perkataan Yesus ini, belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan dan meninggalkan kita, bahwa Tuhan ingin agar iman percaya kita terus bertumbuh dan diteguhkan walau dalam keadaan sulit, bahkan ketika sesuatu terjadi dan sulit diterima oleh rasio kita, oleh logika kita. Bukankah Tuhan yang sama juga selalu menjanjikan penyertaannya dan berkata sebagaimana kepada murid-muridnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Dan perkataan ini ibu bapak dan saudara sekarang dialamatkan kepada kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, fakta berikutnya yang sering kita persoalkan terkait dengan kematian ialah menyangkut kedekatan kita kepada Tuhan. Lazarus dan saudarinya Marta dan Maria adalah sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Namun hal itu bukanlah jaminan bahwa Lazarus tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan meninggalkan
keluarga. Logika dan ekspektasi Marta diungkapkan kepada Yesus, bahkan demikian juga oleh Maria. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ayat 21. Benar bahwa keluarga ini dekat dan menjadi sahabat Yesus. Namun perkataan Marta pun Maria menunjukkan bahwa mereka belum memahami sungguh pandangan tentang kebangkitan di dalam Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada Marta, saudaramu akan bangkit, maka ia masih menjawab Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 23 hingga 24. Itu sebabnya kemudian Yesus menegaskan pada ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus, termasuk percakapan antara Marta dan Maria dengan Yesus, pada saat ini diperdengarkan kepada kita di dalam memasuki minggu sengsara yang kelima ini, yakni masa menjelang peringatan kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh kondisi dunia saat ini, kita disadarkan betapa rapuh dan fragile-nya hidup kita ini, yakni hidup yang pada mulanya memang diciptakan dari debu tanah. Rapuhnya hidup manusia juga dibuktikan oleh fakta yang ada sekarang, bahwa ternyata manusia tidak berdaya terhadap virus yang ukurannya sangat kecil dan tidak terlihat ini, namun mematikan, merenggut nyawa. Memang ibu bapa dan saudara, kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana dari sejak semula ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan kepada Adam adalah, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Di samping itu, bahwa manusia selain akan kembali kepada tanah zat yang darinya ia diciptakan, bahwa selama hidup juga akan berhadapan dengan penderitaan dan kesusahan serta sakit penyakit. Namun lewat peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kita diteguhkan dan diarahkan kepada suatu orientasi baru menyikapi hidup dan kematian dan mengimani Yesus sumber kehidupan itu. Kita yang kini diterpa prahara kehidupan oleh COVID-19 ini ingin juga diarahkan oleh firman Tuhan untuk belajar percaya dan menyikapi serta melakukan seluruh aktivitas hidup kita, hidup yang berorientasi kepada kehidupan. Maka ketika kita harus melakukan misalnya self-isolation, social distancing, maupun lockdown untuk sementara, maka kita sesungguhnya sedang membangun harapan hidup bagi umat manusia. Sementara itu menahan diri dan mengekang segala aktivitas yang sifatnya business as usual, itu juga bermakna dan berdampak untuk memutus mata rantai yang mematikan itu. Dan sambil kita secara personal merenungkan dan memohon kuasa Tuhan lewat doa yang kita panjatkan dalam time of silence, apa yang kita butuhkan saat ini dalam menghadapi situasi ini? Bahwa kita tidak membutuhkan hanya sekedar sanitizer atau sabun atau air untuk mensterilkan dan membersihkan
tetapi juga kita membutuhkan kebersihan inner life kita. Kita membutuhkan kebersihan hati, kita membutuhkan kebersihan pikiran dan perbuatan kita. Seturut dengan itu, kita yakin dan berusaha bahwa kita semua akan menjadi bagian dari masyarakat global yang peduli, yang empati dan solidar. Dalam pada itu, di hadapan Allah, di dalam kerendahan hati, kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang fana dan rapuh, dan disitulah kita akan berjumpa dengan kebenaran kuasa Allah yang sedia menopang dan melindungi kita. Dalam kesadaran akan kefanaan kita, disitulah kita berhadapan dengan kekekalan Allah, dan dengan rendah hati kita memohonkan rahmat, belas kasih dan kasih karunia-Nya, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk melakukan titah-Nya. Mazmur 103 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah dalam keyakinan iman kepada Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian, kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan dengan semangat dan pengharapan yang teguh bahwa kita dan dunia kita ini akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu. Kami selebihnya dan selanjutnya menyerahkan pada otoritas Tuhan agar dalam kuasa Roh-Mu meneguhkan kami untuk hidup dan melakukan firman-Mu. Kasihanilah kami dan umat di seluruh jagat raya ini yang menderita oleh karena virus corona ini. Kasihani mereka yang terjangkit. Kasihani mereka yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Engkau teguhkan juga setiap para medis, tenaga dokter dan perawat, bahkan orang-orang yang berdedikasi, yang turut di front terdepan dalam menghalau penyakit dan virus corona ini. Engkau beri mereka, Tuhan, kesehatan. Engkau beri mereka komitmen dan juga kekuatan iman di dalam Engkau, bahwa mereka sedang melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi dan menolong sesama. Berkatilah juga jemaat-Mu, berkati kami di tengah-tengah keluarga besar GKIA yang untuk sementara kami tidak dapat beribadah bersama, tetapi firman Tuhan akan selalu menjadi pegangan kami, dan kami yakin sungguh bahwa Tuhan juga akan melindungi kami semuanya, menjauhkan mara bahaya ini, menjauhkan malapetaka ini, dan biarlah kami Engkau beri harapan, semangat yang baru untuk tetap berjalan dalam kuasa dan penyertaan-Mu sebagaimana janji-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.